Guys, lagi pengen makan di Haitilau nih, tempat makan yang lagi gencar-gencarnya banyak cabang di Surabaya. Dan ini makanan kuah-kuah, dan kita akan coba makan di ruang VIP ya, kita rame-rame makan di sini. Di depannya ada robot yang wira-wiri yang unik dan lucu banget ya. Haitilau yang ini ada di TP4, masih banyak tempat lain ya, saya pilih makan yang di sini. Kita masuk, ini ada robot yang mondar-mandir di depan, jadi dia nawarin snack untuk pengunjung supaya datang ke Haitilau untuk makan. Nah, ini saya ditawari snack. Dan kita masuk ya, di depannya ada ruang tunggu, kita bisa mengambil snack sepuasnya di sini, semua ini gratis. Kita juga bisa duduk-duduk sambil menunggu kalau penuh ya, tapi sebenarnya waktu pandemi ini nggak penuh ya, cuman ini waktu ini lagi baru buka, jadi lagi dipersiapkan. Dan ini ada minuman dan permainan, kalau lagi rame bisa sambil menunggu. Kita bebas mengambil di sini sepuasnya. Ini ada kulkas, isinya es krim, ini juga bebas diambil, sama buah-buahan. Jadi ini servis sebelum kita makan. Nah, sekarang kita masuk. Ini tempat duduknya ya, ini kita bisa makan di sini. Ini banyak tempat duduk, tapi saya milih yang di ujung sana yang VIP. Karena kita rombongan untuk merayakan ulang tahun anak gua yang paling kecil, kita makan di ruang VIP. Nah, ini ruangannya dan banyak anggota keluarga udah datang rame-rame, kita mulai makan. Ini ruangannya ya, jadi ada dua meja karena nggak cukup banyak orang. Dan ini ada beberapa peralatan, meja-meja, dan ini kompornya, modelnya seperti ini. Kita pertama memilih menu kuah. Jadi kita menu-menunya itu kita pilih melalui tab ya. Pertama bingung juga nih pilih-pilih gimana, dipencet-pencet kok error. Enggak sih, bener. Ini pilihan meja sebelah, kuah tomat dan kuah jamur. Tapi kayaknya tomat kurang enak, jadi saya ganti dengan kuah tiga rasa untuk meja saya. Ini menu-menu daging dan sayur dan lain-lain untuk pengisi kuah. Ini saya cepetin ya scrollnya, nanti kalau mau lihat detail diperlambat aja. Dan di bagian bawah itu ada minuman. Oke, sambil menunggu dagingnya keluar, kita ke meja bumbu ya. Langsung kita menuju ke meja bumbu. Ini banyak sekali bumbunya dan ada resepnya di dinding itu, macam-macam. Kita pilih satu ya, itu resepnya. Kita minta dibuatin secret recipe, sama satu lagi Haitilau apa spesialnya dia ya. Nah, ini saus khas Haitilau, sama dapat ini satunya saus secret recipe ya. Nah, ini dagingnya udah keluar, sapi, ada mie lebar juga, ada babat. Oh ya, makanan di sini mix ya, ada halal non halal, terserah memilih yang mana. Kalau misalkan mix gini enggak cocok ya bisa di skip aja, tapi kalau cocok bisa milih yang halal aja. Nah, ini proses masak-masak, jadi semua daging dan lain-lain dicemplungin aja. Dibagi rata dari dua macam kuah itu, separuh-separuh ya, jadi nanti kita bisa pilih, dan itu yang paling enak yang kuah tiga rasa. Nah, ini kita udah matang, kita mulai makan ya, dan rasanya enak banget ini, jadi seger kuah-kuahnya, bumbunya juga enak. Oh ya, karena Michael ulang tahun, ternyata ada surprise dari Haitilau, sampai kaget rombongan datang nyanyi lagu kayak gini. Bahagia kamu yang ku beri.